Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Blaris. Di video kali ini saya akan memberikan sesuatu buat kalian untuk para subscriber, yaitu rute area hijau ya. Di sini rutenya bikinan saya sendiri dan untuk statusnya freeware. Kalian bisa download di deskripsi video ini. Untuk passwordnya kalian bisa lihat tulisan ini. Jadi tulisan ini harus digabungkan tanpa spasi ya. Kalian simak tulisan tersebut terus jadikan password. Soalnya passwordnya itu. Oke, di sini rutenya mantep ya nih, bikin sendiri ya, bikin sedetail mungkin lah. Seperti ini. Jadi ini rute hijau area sebelum double track ya. Masih single track ya. Sekitar tahun 2016 atau 2017 ya. Belum jadi double track itu tahun 2018 ya mulainya. Ini masih tahun 2017. Di sini terowongannya Mas tidak menggunakan ini dia, built-in, melainkan objek ya. Yang bisa kalian sendiri di dalamnya apa ya? Railnya sama ya. Masuk rail ini nih masuk. Oke, ini agak sedikit render ya, soalnya saya bikinnya ya gitulah, detailnya. Di sini jalurnya miliki 3 jalur, tetapi jalur 3-nya itu gak dipakai. Yang dipakai adalah jalur 1 dan 2 aja. Soalnya kalau jalur 3 gak ada sinyal, bro. Tuh ya, aduh ngelag render, bro. Nah di sini perlintasannya sudah menggunakan JOS ya. Maaf nih ya, render soalnya ini ya, masih ada lagi JOS-nya. Bukan cuma satu, ada dua bro. Ntar nih agak render dikit ya. Aduh render bro, maaf ya maaf. Kalau di kalian lag atau enggak, tulis komentar di bawah ya. Soalnya di HP saya ada kayak gini tuh. Tuh ya. Jalannya mantep ya. Ini menuju Tiber Buniayu. Nih Tiber Buniayu. Ya seperti inilah pemandangannya. Jadi kalian bisa screenshot ya sini. Tuh kayak gini tuh. Oke. Nah di sini ujungnya dari areanya. Ini sinyal muka. Oke. Di sini saya sharenya rute sama depnya, tapi depnya sedikit saja. Kalian bisa cari dep yang lainnya. Kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Oke, di sini adalah list dependensinya. Bisa kalian lihat sendiri. Tuh. Ya. Kalian lihat sendiri daftar dependensinya. Yang dimulai adalah objek terowongan hijau, peta lesa, sesuatu pada larang, stasiun hijau dan lorong terowongan hijau baita. Link objeknya ada di video sebelumnya. Nanti saya kasih link ke video tersebut. Di sini objek forest grass summer pack wajib by Nachi. Main Nachi ya, soalnya bukan. Aduh. Nah, ini Nachi ya. Sini objek pisang banyak, penaci juga, sinyal BD optek itu bisa dicari di grup ITS. Untuk pagar stasiun KT itu enggak tahu gimana carinya. Di sini palang pintu by IRC yang 7 meter bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian dapat di webnya IRC. Nanti saya kasih linknya tersebut. Di sini objek rumah penis by BTR dan mesa pas jalur 1 dan 2 JOS pack by JRC Trans ID bisa kalian cari di ITS. Untuk rel tepos by JADZ atau Mas Derajat bisa kalian lihat, bisa dapatkan di grup TSI atau Trans Simulator All Indonesia PC Android. Misi langit by Aditya Pertama bisa dapatkan di rute paywarnya Mas Aditya. Semboyan 8 bisa kalian dapat di web the production, nanti saya kasih link deskripsinya. Aduh maaf salah. Di sini objek rel jembatan BKP bisa kalian dapatkan di webnya KAP ya.
nanti saya kasih di deskripsi, oke. Di sini objek teksnya jembatan Dynac Clonet, itu objeknya privat ya, yang Clonet. Kalau yang versi free di webnya NAT. Di sini objek trackset vessel itu nggak dikasih ya, soalnya lupa. Ini kalau saya nggak usah di apa ya, soalnya belum diganti apa ya. Di sini objek pohon by GVC Tris Group, nggak tahu dapatnya di mana. Di sini ada objek jalanan by IPX. Di sini passwordnya tuh perumitan, kalian harus subscribe terus tekan like video ini. Oke, itulah dependensinya untuk yang melengkapi rutin ini. Jadi kalian harus cari sendiri ya, soalnya saya memasukkan depnya cuma sedikit aja, sekitar 5 MB ya. Untuk yang lainnya palingnya berapa ya, 100 MB atau apa, kalian bisa saja cari sendiri ya. Oke, kita lihat-lihat lagi. Haha, ya seperti ini tuh. Di sini ada jalan desa. Aduh, render bro. Oh, oke. Okay. Nah, nanti sini sinyal masuk stasiun Ijo. Ya, kalau mau download silakan cek deskripsi video ini ya. Terus passwordnya lihat video ini. Oke. Okay. Oke, mantep ya. Di sini terowongan hijaunya menggunakan objek by laser 140 pada larang tuh ya. Ini objek terowongan ini doang nih, objek terowongan ini doang ya, tuh ini yang ini doang di dalamnya tuh di dalamnya masih ada objek tak itu ya, yang menggunakan spline ya. Mantap ya, jadi kelihatan apa gitu ya. Kalau di kalian menurutnya detail atau enggak, tulis komentar di bawah ya. Oke, okay? Okay, untuk video review area hijaunya sampai sini dulu. Oke, okay, terima kasih telah menonton video saya. Selamat mendownload. Oke, okay? Dan jangan lupa di subscribe video ini, channel ini, maaf ya. Kalau video ini di like, terus channel ini di subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.